Baik, kami sampaikan selamat sore, selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Spesial pada hari ini yang terhormat Ibu Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek telah hadir bersama di Taman Sekda. Dan juga spesial sekali beliau yang kita manggalkan bersama Bapak Haryadi, juga Bunda Nina yang juga telah hadir kembali bersama kita di kesempatan yang luar biasa ini. Juga kami sampaikan selamat sore kepada Bapak Asisten, kepada Bapak Staf Ahli Bupati, juga para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Dan tentunya di kesempatan yang luar biasa ini kembali kami undang kepada seluruh karyawan, karyawati Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang saat ini barangkali masih berjibaku dengan pekerjaan dan tugas yang menumpuk di akhir tahun yang sangat luar biasa dan tentunya sangat menyita waktu. Tentunya berkenan untuk sedikit meluangkan waktunya pada kesempatan sore hari ini untuk bersama-sama kita dapat hadir bersama di Taman Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Sekali lagi, monggo kami persilahkan dan kami undang dengan hormat kepada seluruh karyawan-karyawati Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang saat ini masih berada di dalam kantor masing-masing untuk dapatnya kami undang segera menuju Taman Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Baik, dan tentunya sambil merantikan rangkaian acara pada kesempatan hari ini, barangkali berkenan untuk mempersembahkan lagu dari Bapak Asisten atau barangkali dari Bapak Staf Ahli atau para Kepala Bagian, monggo kami undang untuk dapatnya hadir bersama kami di atas ke panggung. Baik, dan sambil menantikan rangkaian acara pada hari ini, kembali satu buah lagu kami hadirkan. Baik, boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk persembahan dua lagu yang istimewa pada kesempatan hari ini. Dan akan segera kita ikuti bersama rangkaian acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, yang kami hormati para asisten sekda beserta staf ahli Bupati Trenggalek, yang kami hormati para kepala bagian sekda Kabupaten Trenggalek, juga spesial pada hari ini yang kita banggakan bersama Bunda Diah Retnawati Ardaningrum SE bersama Bapak Dr. Andes Haryadi, boleh berikan aplaus untuk beliau berdua. Dan juga yang kami hormati seluruh karyawan dan karyawati Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, adalah suatu anugerah yang tiada terhingga yang tentunya telah dilimpahkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini Jumat 3 Desember 2021 bersama kembali kita dapat bersuasapa, bersilaturahmi dalam sebuah rangkaian acara pengantar purna tugas Pejabat Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021. Boleh berikan aplaus yang luar biasa kembali. Dan marilah kita awali acara pada hari ini dengan sejenak menundukkan kepala seraya berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Dahyudin. Kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, dan merupakan rangkaian acara selanjutnya, marilah kita simak dengan seksama sambutan serta arahan beliau yang kita banggakan dan hormati bersama, Ibu Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Ibu Aniswari. Kami persilahkan. Baik, kami sampaikan terima kasih yang luar biasa serta tidak terhingga kepada beliau, Ibu sekaligus pemimpin yang luar biasa untuk kita bersama. Boleh kembali berikan aplaus yang luar biasa. Meskipun tadi Ibu beliau ini dawuhnya sedikit saja memberikan arahan, tapi sangat memberikan arti banyak dan bermanfaat untuk kita bersama. Luar biasa, kami sampaikan terima kasih Ibu Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek. Dan hadirin yang berbahagia, sebuah perjalanan yang ditempuh ibarat roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah.
Begitu juga dengan lika-liku kehidupan. Ada suka dan ada duka. Dan untuk itu kami undang dengan hormat untuk memberikan kesan dan pesan selama menjadi ASN Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk perwakilan Bapak Haryadi. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan aplaus yang luar biasa berkenan untuk tetap di tempat Bapak Haryadi dan Ibu Nina. Dan selanjutnya kami undang dengan hormat yang terhormat Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek untuk berkenan naik ke atas panggung. Dan tentunya hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama beliau Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek akan memberikan cindera mata sebagai ungkapan rasa sayangnya, tentunya rasa sayang kita semua kepada beliau berdua yang telah berjasa untuk pemerintah Kabupaten Trenggalek. Dan tentunya apa yang diberikan tentunya tidak sebanding dengan dedikasi yang telah tercurahkan. Berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Dan juga kami undang para asisten dan juga staf ahli untuk naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Sekali lagi tentunya kami sampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada beliau berdua, Bapak Haryadi dan juga Ibu Tia Retnawati Ardaningrum, yang sehari-hari kita sapa dengan sebutan Ibu Nina. Terima kasih atas segala daya upaya. Terima kasih atas segala waktu yang tercurahkan untuk pemerintah Kabupaten Trenggalek. Kepada para kepala bagian kami undang untuk naik ke atas panggung. Boleh kembali berikan aplaus yang luar biasa untuk momen yang istimewa pada kesempatan hari ini. Kembali kami sampaikan selamat purna tugas Bapak Haryadi dan Ibu Nina. Selamat kembali ke keluarga. Semoga jalinan silaturahmi ini tetap terjaga hingga akhir nanti. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada para undangan untuk dapat berkenan beramah-tamah yang telah disediakan. Monggo, kami persilahkan kepada Ibu Sekretaris Daerah, Bapak Asisten, para staf ahli, juga para kepala bagian, juga Bapak Haryadi dan Ibu Nina, kami persilahkan untuk dapatnya menikmati hidangan yang telah disediakan di sebelah timur tempat acara. Dan kepada seluruh karyawan-karyawati, kami persilahkan untuk dapatnya menikmati hidangan juga yang telah disediakan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh panitia. Demikian kami sampaikan.